Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, Seperti biasa ya ketemu dalam perkuliahan online hai, nah, online Perkuliahan online. hai, hai, Oke, okay, mungkin bisa kita mulai ya uh, untuk perkuliahan hari ini untuk pertemuan ke-15 ya. Untuk mata kuliah uh, e-commerce, uh, pembahasan kita uh, kali ini adalah uh, topiknya adalah komponen market di dunia internet ya. Oke, sambil menunggu teman yang lain bergabung mungkin bisa kita sambil mulai sedikit-sedikit ya, nah karena waktu juga nantinya, komponen market di dunia internet, eh mas ya, nah aplikasi intra organisasi perdagangan elektronik, nah, alasan utama perkembangan luar ne uh, biasa intranet ya, itu, uh, mempermudah kerja berkumpulan, kemudian mereka membenarkan saling berhubungan uh, platform yang berlainan ke dalam rangkaian yang kelihatan sama. Ini uh, alasan utama ya kenapa uh, perkembangan di uh, perdagangan elektronik di internet itu uh, luar biasa itu karena seperti itu salah satunya ya. Untuk pembayaran elektronik membutuhkan um, uh, diterima dan dikenal luas, sulit untuk dilakukan penipuan, uh, kemudian nilai-nilai terjaga uh, tanpa nama dengan mak, uh, nak, makna ya. Jadi pembayaran elektronik ini memang um, mungkin sudah menjadi hal biasa ya. Semua. Uh, jual beli online itu kebanyakan sekarang menggunakan pembayaran elektroniknya nah, dengan catatan itu sudah ada uh, apa keamanannya ya nah, beda kalau kita berjualan semisal misal uh, seperti kemarin yang saya terangkan ada tidak ada pihak ketiga itu antara pembeli dan penjual saja kemudian mereka melakukan transaksi dengan tanpa perantara atau misalkan yang kemarin saya jelaskan salah satunya dengan jual beli yang ada perantaranya itu adalah misalkan ya buka lapak katakan seperti itu nah itu kan e, buka lapak sebagai penjamin ya bisa dikatakan seperti itu karena si pembeli mentransfer ke buka lapak buka lapak mentransfer ke pembeli nah itu akan lebih aman dibanding dengan antara pembeli dan penjual bertransaksi langsung itu takutnya Uh, sudah ditransfer, tidak dikirim barangnya. Nah, itu tidak ada yang bertanggung jawab. Ada beberapa uh, jual beli online yang seperti itu, ya. Nah, ini tidak uh, sedikit seperti itu, maka dari itu akan lebih berhati-hati, uh, lebih bijak, lebih uh, cerdas dalam menggunakan uh, dunia internet, ya, uh, khususnya di, uh, jual beli atau perdagangan di internet. Untuk marketplace, ini kalian tentunya tahu ya, marketplace seperti apa di, di Facebook tentunya ada ya, untuk jual beli di marketplace, digital marketplace, atau yang sering disebut sebagai market space. Ini pada dasarnya merupakan suatu wilayah, dimana para praktisi bisnis digital dapat mempertaruhkan nasib dengan cara mencari celah kesempatan bisnis perdagangan secara elektronik yang ditawar. Nah, ini juga salah satu jual beli online, ya, di marketplace ini. Nah, mereka menawarkan beberapa barang, misalkan, kemudian kita, sebagai user atau pembeli, mencari barang di marketplace dengan kata kunci sesuai yang kita cari, misalkan nah, nanti akan keluar, ya, dengan catatan ada yang eh, melakukan transfer, kemudian ada yang bisa bayar di tempat, dan lain sebagainya itu. Uh, juga sudah uh, sangat rame ya di marketplace atau market space ini uh, mungkin malah lebih rame ya dibanding dengan jual- beli online yang sudah uh, terkenal ya uh, karena lebih mu mudah dalam ini ya uh, pencarian mungkin uh, langsung ada ya pasti ada di dalam marketplace ini komplit uh, contohnya di Facebook misalkan Nah, untuk memahami mekanisme persaingan yang terjadi di market space ini perlu dipahami tiga elemen atau komponen utama yang membentuk pasar B2B uh, bisnis to bisnis ya atau dari pendapat uh, Cunningham 2001 ya ini mekanisme persaingan ini perlu dipahami ya uh, perlu dipahami beberapa uh, yang harus Mengerti terlebih dahulu agar nanti dalam kita melakukan jual beli tersebut itu bisa berjalan dengan semestinya, ya, <tuh> dan tidak terjadi hal-hal uh, yang tidak diinginkan. Ini B2P exchange, ya, uh, dulu pernah saya uh, telah jelaskan mungkin, ya, untuk B2P exchange ini, uh, ini prosesnya dan teknologi, business and rules, information portal, procurement, kemudian buyer and supplier. Oh, di sini B2B yang sini adalah buyer and supplier ya. jadi ada pembeli dan pen-supply. kemudian action, kemudian supply chain. ini adalah uh, tiga elemen komponen utama ya. tentunya ada prosesnya, uh, ada business teknologinya ada business and rule ya untuk urutannya ya hmm, seperti itu. Kemudian elemen nah, di sini kita mungkin jelaskan satu persatu ya. Elemen buyer to business ini ya, buyer to uh, supplier ya atau itu S. Ini uh, yang pertama ada business rule. Pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip bisnis di dunia maya yang harus dipahami oleh pelakunya. Nah, Tidak-tidaknya para praktisi bisnis yang bersangkutan harus memahami filosofi dasar dari ekonomi digital, yang memiliki beberapa perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan prinsip ekonomi konvensional. Jadi, uh, memang karena Uh, mungkin dulu ke terbiasa ya dengan uh, perdagangan konvensional atau secara manual kemudian beralihnya secara teknologi uh, dengan perkembangan teknologi seperti ini kemudian beralih menjadi uh, perdagangan elektronik seperti sekarang ini itu perlu diketahui ya uh, perlu diketahui banyak uh, filosofi dasarnya Ekonomi digital itu seperti apa dan lain sebagainya perlu dipelajari barulah nanti akan bisa ya e, bisa e, melakukan dengan baik dan tidak ada kesalahan atau kerugian dalam berdagang ya. Nah itu yang perlu dipelajari atau dipahami ya mengenai business rules ya. dan yang kedua ada proses. Nah, setelah kita tahu dengan adanya uh, tadi uh, business rule tadi itu tentunya akan ada proses dalam suatu perdagangan ya, elektronik. Nah, rangkaian aktivitas atau kegiatan operasional yang harus dijalankan agar perusahaan terkait dapat segera mentransformasikan bahan mentah yang ada menjadi produk atau jasa yang siap dikonsumsi oleh para calon pelanggan. Jadi, proses ini adalah semisal uh, kita memasarkan sebuah produk atau mengiklankan di sebuah marketplace ya ataupun di uh, jual beli online intinya itu tentunya setelah uh, nanti ada sesuai dengan business rule tadi itu kita akan membuat uh, produknya ya prosesnya setelah ada pemesanan katakan sebagai contoh pemesanan uh, apa namanya Desain, misalkan, desain katalog, nah disitu akan, tentunya setelah ada pemesan akan diproses ya, akan dibuat ya, dari bahan mentah menjadi produk yang siap dikirim atau siap dijual ya. Dan yang berikutnya ada teknologi, sebagai komponen yang akan memimikkan kedua elemen pertama tersebut menjadi aktivitas operasional. Perlu diperhatikan bahwa segala ide dan strategi bisnis di dunia maya akanlah sia-sia tanpa didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai, karena secara teknis mekanisme komunikasi dan transaksi bisnis yang ada terjadi pada komputer dan kabel-kabel transmisi elektronik dan digital. Ya, seperti itu ya, karena memang walaupun. Uh, kita sudah mempunyai ide beberapa ide kemudian cara dan lain sebagainya tapi tidak ada infrastruktur dari uh, teknologi informasinya mengenai pemasaran dan lain dengan menggunakan internet itu akan sia-sia ya tentunya pasti itu sudah ke saling berhubungan ya antara teknologi dan informasi tersebut Untuk berikutnya ada model sistem B2B. Uh, bisnis to bisnis ini ada info mediari portal, Procurement, buyer and supplier, action, dan supply chain. Jadi, urutan atau rulenya ya dari uh, model sistem B2B. Ya. Kita bahas satu persatu, yang pertama ada info mediari atau portal. Portal di dalam dunia internet dapat dianalogikan sebagai sebuah pintu masuk menuju sesuatu ya nah, dikatakan sebagai pintu masuk masuk karena biasanya para pelanggan atau calon pelanggan tersebut terlebih dulu harus mengunjungi situs portal tertentu terlebih dahulu sebelum menjelajahi lebih lanjut dunia maya yang sedemikian luas nah, ini adalah uh, sebagai dasar ya dasar untuk uh, pintu masuknya itu dinamakan Portal atau infomediari Sebelum kita menjelajahi lebih luas mengenai apa yang kita uh, uh, akan jelajahi ya. Nah kekuatan suatu portal akan sangat bergantung pada hal-hal sebagai berikut. Kemampuan mesin pencari uh, di portal terkait untuk mendapatkan informasi yang secara spesifik diinginkan oleh pengguna internet atau pelanggan ya. kualitas informasi atau konten yang ditawarkan oleh portal terkait uh, hubungan dengan industri atau sektor bisnis yang dipresentasikan. Nah, ini juga sangat ber, uh, kekuat, uh, termasuk sebuah kekuatan ya untuk mengenai uh, e-commerce. Ya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh portal untuk membantu uh, pemakai dalam melakukan interaksi dengan berbagai situs terkait yang ada ya dan mekanisme navigasi situs atau website navigasi yang dapat meningkatkan kualitas konteks interaktif antara pengguna internet dengan situs portal terkait nah, biasanya seperti itu ya nah, di dalam misalkan kita akses di situs untuk jual beli online kemudian di sana ada untuk uh, apa namanya hmm semacam navigasi ya navigasi di dalam web atau situs jual beli tersebut tidak hanya untuk uh, di situs tersebut ya jadi ada uh, membantu melakukan interaksi dengan situs lain di dalam situs tersebut ya misalkan membutuhkan sebuah uh, referensi dan lain sebagainya nah di situ yang uh, bagus ya uh, di, itu termasuk salah satu kekuatan suatu portal ya. Dan yang kedua ada procurement. Peluang bisnis di pasar procurement ini berawal di tingginya total biaya pengadaan procurement cost yang harus ditanggung oleh perusahaan pada umumnya. Para pemasok, supplier bahan mentah, bahan baku maupun barang jadi sadar betul akan permasalahan yang dihadapi oleh para calon pembeli atau buyer. Ini e, sehingga praktisi bisnis internet melihat kesempatan bisnis yang cukup menjanjikan jika ditarakan suatu jasa yang dapat menawarkan berbagai manfaat atau benefit e, kepada bayar terutama yang berkaitan dengan pengurangan total biaya pengadaan. Nah ini prosurman di sini adalah peluang bisnis ya. E, Uh, biaya pengadaannya agar bisa termi terminimalisir ya bisa tidak terlalu banyak untuk kosnya ya di dalam uh, pengadaan barang pada saat pen uh, melakukan transaksi jual beli di uh, online ini ya atau di internet. Nah, manfaat dari prosilmen memprediksi biaya pengadaan suatu produk yang secara langsung berpengaruh terhadap harga barang, reduksi ya kemudian meningkatkan tingkat persediaan barang availability, nah, kemudian mengurangi biaya total Inventory, order cost, holding cost, and opportunity cost, ya, mengurangi biaya yang tentunya pasti dibanding dengan konvensional tentunya sudah pasti ya. kemudian memperbaiki proses kontrol pengadaan, memperbaiki pengelolaan keuangan perusahaan, uh, cash management, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelian dan pengadaan barang. Seperti itu ya untuk prosurmen untuk pengadaan barang tersebut itu sangat bermanfaat sekali dalam uh, hal uh, e-commerce ya. Kemudian ada buyer and supplier, hubungan yang erat antara pembeli buyer dan penjual supplier ya dan broker ya. Broker ini intermediaris ya. ya uh, sebagai mediasinya secara tidak langsung dapat membentuk sebuah market tersendiri baru di dunia maya yang kerap diistilahkan sebagai the B2B exchange ya. Nah, ini dulu sepertinya sudah saya jelaskan ya mengenai B2B exchange. Nah, di situ ya hubungan antara buyer and supplier itu terkadang dan juga broker itu secara tidak langsung bisa membentuk market tersendiri. Ya. Nah, seperti halnya uh, di Uh, mungkin di lingkungan kita ya banyak seperti itu ada pembeli, penjual, kemudian ada brokernya kemudian terciptalah sebuah uh, market tersendiri nah disitu ya uh, salah satu contohnya seperti itu nah yang keempat ada auction nah jika di dalam bisnis konvensional lelang auction ini lebih dikenal sebagai mekanisme perdagangan yang hanya cocok digunakan untuk penjualan barang bekas maka di dalam dunia maya hal tersebut berlaku pula untuk produk baru atau bentuk jasa lainnya. untuk secara konvensionalnya itu action itu memang e, barang bekas ya. contohnya apa? E, e, lelang lelang otomotif misalkan kendaraan mobil ya. itu seperti di e, sekitaran lingkungan kita itu banyak ya. banyak untuk pelelangan e, kendaraan misalkan mobil itu banyak sekali mobil second ya. Tapi untuk yang baru ternyata uh, untuk mobil itu jarang nggak ada ya, bisa dikatakan enggak ada untuk pelelangan. Tapi di dalam marketplace ataupun uh, e-commerce ini bisa berlaku untuk produk baru atau bentuk jasa lainnya ya, sekarang pada zaman sekarang ini lebih jangkauannya seperti itu ya, tidak hanya untuk barang uh, bekas saja ternyata untuk barang baru juga. Uh, ada yang menggunakan uh, auction ini atau sistem lelang. Kemudian ada sub, uh, supply chain nah, untuk perusahaan-perusahaan kelas menengah dan besar yang telah memiliki sistem informasi yang internal yang handal, mengimplementasikan manajemen rantai pasokan supply chain management merupakan pilihan favorit. Inti dari supply chain management adalah mengintegrasikan rantai proses internal. internal perusahaan dengan rantai proses yang dimiliki oleh pemasok dan pelanggan. Nah, ini uh, supply chain di sini ya, uh, mengimplementasikan manajemen rantai pasokan ya. Untuk supply untuk pemasok. Nama manfaat supply chain sendiri itu apa? Mempercepat siklus waktu proses manufaktur ya. Memperpendek rantai penciptaan dan pengembangan produk mempersingkat periode distribusi dan penjualan, kemudian memperkecil penyimpanan barang karena selalu tersupply ya, kemudian meningkatkan potensi pendapatan, nah, menurunkan harga barang dan lain sebagainya. Seperti itu karena tidak ada barang yang menumpuk di suatu uh, perusahaan atau gudang itu akan menurunkan harga ya. Kenapa? Karena uh, secara untuk rantai apa urutannya itu selalu berjalannya. Jadi, tidak ada pengendapan di dalam gudang. Nanti harganya bisa kita minimalisir pada saat kita uh, jual ke konsumen. Seperti itu, oke. Okay. Seperti itu saja ya untuk hari ini. Uh, mengenai <coughs> komponen market di dunia internet, uh, sudah saya jelaskan begitu uh, detail, ya. Uh, semisal ada yang dipertanyakan silahkan dipertanyakan atau mungkin kalau masih penasaran lebih lanjut silahkan dikembangkan untuk materi yang dari saya ya mengenai komponen market di dunia internet ini Oke terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini e, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti bisa dipahami ya bisa dikembangkan e, lebih luas lagi semisal Uh, masih penasaran terima kasih saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat belajar selamat beraktivitas terima kasih